Ustaz, apa hukumnya memanjangkan kuku? Azfaraka kukumu inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Menyiapkan kuku panjang sudah menyiapkan 5 sit untuk setan. Sit 1, sit 2. Sit ini dekat jendela. Saya panjangin satu, Pak Ustaz, untuk ngorek telinga. Enggak apa-apa, satu. Tinggal tarik telinga sih. Saya dari Aceh. Ini jamaah yang paling banyak pahalanya. Dari Aceh langsung kemari. Saya dulu mengaji di Aceh Besar sebelum saya ke Jakarta. Di tempat ngaji saya itu kami sering membahas tafsir tentang sholat, zikir. Kami sering melakukan zikir ditutup dengan tawajjuh. Dan kami juga sering ziarah ke makam Aulia. Di sana kami membaca tahlil zikir. Bagaimana pandangan Ustadz tentang tawajjuh? Tawajjuh wajah. Wajuh tawajjah ya tawajjuh, aku menghadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk berzikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa dalil zikir la ilaha illallah? Hadis Nabi, afdalu dzikri la ilaha illallah. Mengapa zikir mesti kuat-kuat? Bukankah Quran mengatakan zikir wa qur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitabnya Natijatul Fikri Bil Jahri Bil Zikri. Kenapa zikir kuat? Untuk mengusir hantu setan. Karena ketika azan dikumandangkan, setan lari sampai terkentut-kentut. Wa alaiha duratun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anjing melonglong melihat setan lari kabur. Makanya yang muazzin itu yang suaranya nyaring tadi. Sekarang azan Allahu Akbar. Kata setan, ini serius enggak nih? Kalau serius gua kabur katanya. Oleh sebab itu zikir kuat. La ilaha illallah. Kenapa zikir itu kuat? Karena jelas di dalam Quran dikatakan wadhkur rabbaka fi nafsika, zikir jangan kuat-kuat dalam diri. Ayat itu turunnya di Makkah. Di Makkah zaman Nabi kalau zikir kuat-kuat nanti ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tapi di Masjid Raya Bintaro kalau ada yang zikir kuat, ada tentara Abu Jahal di luar mau nangkap. Enggak ada. Lalu kemudian ayat itu ada ayat sebelumnya. Jangan dipotong. Apa punya ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u, dengar, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, kamu jangan bersuara kuat-kuat. Ada qori baca Quran di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Boleh. Jadi saudara tawajjuh. Apa hukumnya ziarah kubur? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Karena dulu ziarah kubur tiga. Pertama, untuk angkuh dan sombong. Hai fulan bin fulan gak pernah kalah. Hai fulan bin fulan orang kaya. Hai fulan bin fulan. Alhakumut takathur. Kamu sombong menyombong. Hatta zurtumul makabir. Sampai dikubur pun kalian sombong menyombong. Dua, minta kepada yang ada di dalam kubur. Oh, mbah hantu, segala hantu setan tolong buat aku kaya. Lalu datang jinnya muncul. Wani piro. Yang ketiga, karena dia lalai di sana, mempersedih-sedih diri. Anak sudah meninggal 10 tahun yang lalu, terus larut dalam kesedihan. Enggak boleh. Tapi ketika ziarah kubur untuk tiga, yang pertama tazkiratan lil maut, ingat mati. Yang kedua turidqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga tudmi'ul ain, menetes air mata. Begitu sampai di kubur, apa yang kau tangiskan? Mengingat mati. Sertifikasiku belum cair. Air mata buaya.